Sesi ini akan dipandu oleh Wakil Kepala Biro Teknis dan Humas Sekretariat Jenderal KPU RI. Nyebrang Sungai Musi, naik sampan. Sampai dermaga, kita makan tekwan. Mari kita simak sesi paparan kepada Pak Supriyatna. Dengan hormat, kami silakan. Terima kasih, Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dewa sebagai Wakil Ketua RI dan para deputi serta PLT Sekjen dan para pejabat di lingkungan Sekretaris Jenderal KPU RI, para narasumber yaitu Bapak Dewa dan anggota KPU RI sebagai divisi sosialisasi terdekat pemilih dan partisipasi masyarakat. Bapak Muhammad Afifuddin sebagai anggota Bawaslu RI sebagai koordinator divisi pengawasan dan sosialisasi. Andi Kusmandiono, anggota Komisi Informasi sebagai Ketua Bidang Kesehatan dan Bapak Profesor Effendi Gojali sebagai Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Mustopo Beragama dan Bapak Naudi Fardi Ardiano sebagai Manajer Hubungan Pemerintah Facebook Indonesia. Para pimpinan kementerian atau lembaga atau yang mewakili dan para pimpinan partai politik tingkat pusat atau yang mewakili, para pimpinan ormas atau LSM dan NGO atau yang mewakili, para pimpinan redaksi atau yang mewakili, para ketua badan eksekutif mahasiswa atau mewakili, dan Bapak Ibu Ketua dan anggota KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota Divisi Kedikrit dan Sekretariat KPU Provinsi maupun KPU Kota, para peserta webinar yang hadir pada kesempatan hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat hingga kita dapat berkumpul pada kesempatan webinar hari ini. Tema webinar hari ini adalah debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon dan iklan kampanye pada pemilihan serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam COVID-19. Untuk para sumber yang akan menyampaikan paparannya, pertama Bapak Dewa, itu anggota KPU RI, dan yang kedua Bapak Muhammad Abdin, anggota Bawaslu, dan juga yang ketiga Bapak Arif Andi Kuswardono, sebagai anggota Komisi Informasi Pusat, dan juga yang keempat adalah Profesor Effendi Gojali, Guru Besar Ilmu Komunikasi dan Universitas Mustopo Beragama. Dan yang terakhir, Bapak Naudi Ovadiano, Manajer Hubungan Pemerintahan Facebook Indonesia. Dalam penyampaian pemaparan dari sumber tersebut, diberikan waktu 15 menit masing-masing. Setelah selesai semuanya pemaparan dari para narasumber sampai pukul 10.15. Diberikan waktu sesi diskusi dan tanya-jawab dibagi 3 cermin yang batas waktunya sampai pukul 11.15 waktu Indonesia bagian Barat. Kami persilakan Bapak Dewa untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Pak Wakaro yang memandu acara ini. Kepada yang terhormat para narasumber ya, Mas Afifuddin dari Bawaslu, Prof. Effendi Gasali, kemudian Bapak Arif ya dari Komisi Informasi dan Mas Nodi dari Rino ya dari FB, saya mohon izin untuk menyampaikan materi ini lebih awal. Bapak-Ibu sekalian ya, sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan di dalam penyelenggaraan kampanye dan termasuk di dalamnya debat dan iklan kampanye ini
ya melakukan sejumlah kegiatan hal ini pusat ya maupun di provinsi dan kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tahapan kampanye ya sebagaimana di dalam layar kita saksikan itu 26 September sampai dengan 5 Desember ya. Dan hari ini kita sudah masuk di minggu pertama bulan November, lebih kurang satu bulan lagi ya. Tentu masa yang tersisa ya, waktu yang masih ada kami harapkan akan bisa ya diselenggarakan secara efektif ya, sehingga kemudian informasi tentang visi misi program ya daripada masing-masing pasangan calon itu dapat diketahui oleh masyarakat luas ya, sesuai dengan apa yang diatur atau kemudian apa yang dirumuskan ya, dan juga sudah disampaikan kepada KPU. Selanjutnya pada slide berikutnya Bapak-Ibu sekalian, sekarang kita berbicara tentang metode kampanye ya. Jadi metode kampanye ini ada beberapa ya. Jadi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog ya. Kemudian yang kita bahas pada hari ini adalah terkait dengan debat publik ya atau debat terbuka antar pasangan calon. Nah, di bulan November ini ya, dari hasil koreksi kami dengan sejumlah KPU provinsi dan kabupaten kota, tentu tahapan ini ya, debat ini akan terselenggara ya, sebagian sudah melaksanakannya dan sebagian lagi tengah dalam proses persiapan ya untuk kemudian dilaksanakan. Ya, lanjut. Tujuan dan waktu debat publik. Debat ini pada prinsipnya sebagaimana secara ringkas saya sampaikan tadi bertujuan untuk menyebarluaskan profil, visi misi serta program kerja pasangan calon kepada pemilih dan masyarakat ya. Memberikan informasi secara menyeluruh kepada pemilih sebagai salah satu pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya nanti pada tanggal 9 Desember 2020 ya. Kemudian menggali lebih dalam ya dan setiap tema yang diangkat dalam kegiatan debat publik, debat terbuka. Tentang teknis pengaturan jadwal ya, ada di KPU Provinsi dan Kabupaten Kota tentu setelah melalui koordinasi ya. Jadi KPU mempersiapkan konsepnya, menyiapkan rancangannya, kemudian berkoordinasi dengan tim kampanye ya atau pasangan calon dan tentu dengan stakeholder terkait di daerah masing-masing. Nah, kemudian debat publik ini ya diselenggarakan dan dipersiapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota. Jadi pada prinsipnya demikian. Baik, lanjut ya. Kemudian ketentuan terkait dengan debat publik atau terbuka ya. Jadi pertama penerapan protokol kesehatan ini wajib ya, sudah juga diatur di dalam peraturan KPU. Kemudian ada larangan ya terkait misalnya tidak boleh membawa alat peraga ya atau atribut kampanye, meneriakkan yel-yel ya yang kemudian dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran pelaksanaan debat, dan melakukan tindakan-tindakan lain seperti intimidasi dan atau ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan etika di dalam pelaksanaan debat. Debat maksimal 3 kali ya. Nanti apakah kemudian 2 kali atau 1 kali menyesuaikan dengan kemampuan keuangan di masing-masing KPU Provinsi dan Kabupaten Kota dan tentu juga berdasarkan hasil koordinasi dengan para pihak di daerah masing-masing. Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, ketentuan tentang kehadiran dan tempat penyiaran. Memang di dalam debat kita kali ini ya ada perubahan yang cukup signifikan ya, di mana kehadiran para pihak di dalam acara debat ya pada pelaksanaan itu diatur dan dibatasi. Jadi kami mohon maaf ya atas barangkali ketidaknyamanan ini, tetapi ini tentu maksudnya adalah untuk menjaga ya dan mencegah ya agar tidak kemudian terjadi kerumunan, kemudian hadirnya ya pendukung dalam jumlah yang besar yang kemudian berpotensi ya terjadi penularan COVID-19 di situ. Jadi kami tentu ya berkewajiban menyampaikan aturan ini
dan kami harap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, tempat acara debat ya tentu diharapkan memberikan kemudahan akses ya. Nah, ini dalam situasi normal seperti itu, tetapi dalam situasi sekarang juga demikian ya, sekiranya ada memang pihak-pihak yang akan hadir ya, itu adalah beliau-beliau yang penyandang disabilitas ya, dan seterusnya. Jadi debat publik atau debat terbuka ini diutamakan ya, dilaksanakan di daerah masing-masing, tetapi jika terdapat kendala-kendala, tentu ya nanti KPU Provinsi dan Kabupaten Kota mengambil keputusan tentu dengan prinsip-prinsip yang akuntabel ya, dapat dipertanggungjawabkan, perlakuan yang setara, prinsip efektif dan efisiensi juga menjadi penting, karena pada akhirnya tentu anggaran yang digunakan untuk memfasilitasi debat ini juga harus dapat secara administratif dipertanggungjawabkan dengan baik. Gitu. Ya, lanjut Bapak-Ibu sekalian, pada slide berikutnya ya, desain acara debat ya, acara debat dipandu oleh moderator, kemudian pendalaman materi dilakukan oleh moderator. Kami telah melakukan penyesuaian tentang durasi waktu ya. Jadi untuk debat ya itu selama 120 menit ya, dengan rincian debat inti ya itu 90 menit dan ada 30 menit ya untuk iklan layanan masyarakat terkait dengan sosialisasi pilkada ya, yang itu disiapkan oleh KPU. Nah, jika pasangan calon itu kemudian melebihi ya atau lebih dari 3 pasangan calon ya, ini kemudian total waktunya adalah 150 menit ya. Jadi 150 menit untuk debat materi debat inti dan 30 menit kemudian jeda iklan layanan masyarakat. Jadi kami berterima kasih kepada KPU Provinsi dan Kabupaten Kota atas masukannya ya. Sehingga dengan formulasi waktu yang diatur ini akan dapat memberikan ruang yang cukup ya untuk masing-masing pasangan calon menyampaikan visi misi program dan juga pendalaman oleh moderator dan untuk satu pasangan calon ya oleh panelis yang bertugas itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan materi dan tema debat ya. Jadi pada slide berikutnya. Jadi kalau kita lihat di dalam undang-undang Pilkada itu diatur materi debat sampai dengan huruf F ya. Nah, kemudian karena ini adalah situasi pandemi dan ini juga adalah masalah yang sangat penting ya untuk diangkat, melalui peraturan KPU nomor 13 ya tahun 2020, KPU telah menambahkan ya, tentu dengan melalui proses ya sebagaimana ketentuan berlaku, yaitu tentang kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Jadi kami mohon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota ya, agar rumusan ya, subtema ataupun kemudian hal-hal detail terkait dengan materi debat ini dapat diformulasikan dengan sebaik-baiknya, selain memenuhi ketentuan undang-undang juga menjadi kontekstual ya dengan situasi objektif dan isu-isu strategis yang berkembang di daerah ya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka waktu setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mengenai peserta debat ya, tentu peserta debat adalah pasangan calon ya, sesuai dengan jenis atau tingkat pemilihan yang diselenggarakan. Ya, jadi kalau untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur tentu calon ya, gubernur dan wakil gubernur, dan seterusnya untuk pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Nah, bagi pasangan calon yang berhalangan hadir diatur ketentuan ya administrasinya ya, apakah misalnya kalau sakit ya atau sedang menjalankan ibadah dan lain sebagainya, itu dibuktikan dengan dokumen pendukungnya ya, sekali demikian ya. Lanjut ya, mengenai sanksi menolak ikut debat ya. Nah, dalam hal calon atau pasangan calon mengalami sakit atau mendadak dan seterusnya ya, tim kampanye menyampaikan pemberitahuan ya, saya kira tadi sudah saya sampaikan. Kemudian dalam hal pasangan calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka yang difasilitasi oleh KPU ya, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota. Jadi ini diatur ya di dalam peraturan KPU. Jadi bisa diumumkan oleh KPU Provinsi atau
Kabupaten Kabupaten Kota yang bersangkutan bahwa pasangan tertentu ya menolak untuk hadir dalam debat, atau ada juga sanksi berupa sisa iklan pasangan calon yang bersangkutan yang dipasifkan oleh KPU itu tidak ditayangkan ya, terhitung sejak pasangan calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka. Ketentuan ini diatur ya sedemikian rupa sejak sejumlah pilkada yang lalu Bapak Ibu sekalian, karena sebelum itu ya tidak ada ketentuan soal ini ya. Memang ada praktek di lapangan ya, ada pasangan calon yang tidak hadir dan tidak ada kemudian pengaturannya ya atas ketidakhadirannya itu, dan ini tentu tidak kita harapkan. Kami berharap semua pasangan calon ya berkenan hadir berpartisipasi, karena publik tentu ingin ya dan berhak juga untuk mendapat informasi tentang apa yang menjadi visi misi dan program pasangan calon. Ya, selanjutnya ini terkait dengan pengaturan teknis ya, penyelenggaraan debat ya. Jadi untuk satu pasangan calon ya, kemudian itu dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi misi yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis ya, itu jika untuk satu pasangan calon ya. Jadi moderator ya berasal dari profesional ya, kalangan profesional, kemudian dari akademisi dan seterusnya ya, yang tentu kita yakini bersama bahwa beliau itu berintegritas ya, kemudian dapat menjaga ya kepercayaan yang diberikan ya oleh KPU di dalam memandu jalannya debat gitu ya. Kemudian panelis ada 5 orang dan seterusnya. Kemudian mekanisme penyelenggara debat publik untuk satu pasangan calon ditetapkan dengan keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Jadi kepada teman-teman di daerah ya, mohon ketentuan ini ya diperhatikan ya, sehingga kemudian baik dari aspek penyelenggaraan ya maupun aspek-aspek dokumen pendukung secara administratif itu juga terpenuhi. Ya, lanjut ya. Pada slide berikutnya, ini terkait dengan penyiaran ya. Debat publik atau debat terbuka disiarkan secara langsung melalui lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta serta dapat disiarkan ulang gitu. Ya. Nah, apabila debat publik atau debat terbuka itu tidak dapat disiarkan secara langsung, itu dimungkinkan ya dapat disiarkan secara tunda atau siaran ulang. Ya. Jadi pada prinsipnya seperti itu, kemudian disiarkan secara utuh ya, untuk kemudian memberikan gambaran yang utuh tentang apa yang menjadi visi misi pasangan calon. Kemudian dapat juga ya didukung dengan upaya melalui misalnya metode streaming ya pada media sosial atau media daring atau penyiaran melalui lembaga penyiaran komunitas. Ya, lanjut. Terkait dengan penyebaran informasi tentang pemilihan ya, dalam kegiatan debat itu wajib ditayangkan iklan layanan masyarakat tentang pemilihan. Nah, kemudian ini saya kira poin berikutnya juga penting, bahwa stasiun televisi penyelenggara penyiaran debat publik ya itu wajib ya menyediakan clean feed ya, atau tayangan yang bersih dari stasiun atau ID atau logo stasiun televisi yang menyiarkan ya, sehingga ini bisa menjadi bahan relay atau siaran ulang bagi stasiun lainnya ya, dalam upaya untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Kemudian tidak boleh disiarkan pada masa tenang, karena pada masa tenang prinsipnya semua kegiatan kampanye itu sudah berakhir ya, sudah tidak dimungkinkan untuk dilakukan lagi menurut ketentuan. Saya kira pada prinsipnya seperti itu. Kemudian dalam penyiaran debat ya, saya kira ini juga sangat penting bagaimana kemudian menjaga keberimbangan dari masing-masing pasangan calon, baik dalam pengambilan gambar sampai kemudian penayangannya. Jadi nanti bagaimana misalnya secara teknis ya, kameramen ya mengambil gambar ya, itu juga perlu dikoordinasikan ya dalam proses persiapan, sehingga nanti ada unsur keadilan dan kesetaraan di situ. Ya, selanjutnya pada slide berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini kemudian kita berbicara tentang iklan kampanye di media massa, media sosial dan media dalam jaringan ya. Jadi pada prinsipnya iklan kampanye itu meliputi ya, kalau di media massa itu media
elektronik ya, seperti televisi dan radio dan juga media cetak. Nah, selain itu ya, penyampaian pesan kampanye melalui media sosial yang dibiayai oleh pasangan calon ya. Kemudian iklan kampanye di media dalam jaringan juga pada prinsipnya demikian. Jadi sekali lagi kami tegaskan, iklan di media cetak, media elektronik, radio dan televisi difasilitasi KPU, sedangkan iklan di media sosial dan di media dalam jaringan difasilitasi oleh pasangan calon atau tim kampanye. Masa iklan ini adalah 22 November ya, 2020 sampai dengan 5 Desember. Jadi agar ini berjalan dengan lancar, baik bagi pasangan calon atau tim kampanye maupun KPU di daerah ya, provinsi dan kabupaten kota, kami harapkan betul-betul mempersiapkannya dengan baik ya. Dilakukan koordinasi sehingga konten-konten yang dikemukakan ya atau dijadikan sebagai materi atau substansi di dalam proses pengiklanan ini sesuai dengan ketentuan dan dapat ya memberikan informasi yang komprehensif kepada pemilih dan masyarakat. Selanjutnya mengenai sejumlah ketentuan ya, saya kira pada prinsipnya sama seperti tadi ya, mengenai iklan ya di media cetak elektronik dipasarkan oleh KPU, kemudian media sosial dan media dalam jaringan ini oleh pasangan calon. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian mengenai durasi dan frekuensi iklan kampanye di media massa. Ya. Jadi ini sudah diatur ya di dalam peraturan KPU. Jadi bagaimana di media cetak, ya, kemudian di media televisi dan di media radio, ya. Jadi sekali lagi ketentuan ini mohon dikoordinasikan dengan baik, ya. Baik mengenai misalnya di media cetak ya jumlah penayangan iklan kampanye yang dimuat di media cetak untuk setiap pasangan calon paling banyak satu halaman untuk setiap media cetak setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye ya dan seterusnya. Demikian juga untuk di media televisi ya terkait dengan jumlah ya akumulatif spot ya dan durasi ini juga mohon dikontrol. Jadi sebelum itu ya agar dilakukan pengecekan ya, dilakukan pencermatan agar baik dari segi substansi, kemudian jumlah akumulasi spot maupun dari segi durasi ini sesuai dengan ketentuan. Demikian juga untuk di media radio. Selanjutnya ya masih terkait dengan materi iklan kampanye ya. Jadi ini adalah ketentuan tentang materi iklan kampanye ya. Jadi diatur di dalam peraturan KPU. Jadi nanti sekali lagi mohon izin tidak saya bacakan satu persatu. Ini mohon dijadikan acuan ya. Sehingga kalau dari awal ya ketika materi atau desain iklan kampanye itu dipersiapkan, aturannya sudah dipedomani, tentu nanti tidak akan banyak terjadi editing ya yang kemudian juga diharapkan memudahkan koordinasi sehingga bisa kemudian ditayangkan tepat waktu. Mengapa tepat waktu ini penting? Ya karena waktunya sebetulnya relatif singkat ya selama 14 hari itu gitu. Ya, lanjut. Ini terkait dengan jadwal dan standar tarif iklan kampanye ya. Pasal 35 ya PKPU 11 tahun 2020 ya KPU provinsi dan seterusnya ya menetapkan jadwal penayangan iklan kampanye untuk setiap pasangan calon ya setelah berkoordinasi dengan media massa cetak dan atau media massa elektronik ya. Jadi ini mohon diperhatikan ya karena dari jadwal ini kita bisa mengetahui berapa jumlah ya penayangan dari masing-masing pasangan calon ya dan kapan begitu ya sehingga masyarakat juga bisa mengetahui. Kemudian KPU Provinsi Kabupaten Kota wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang ya kepada setiap pasangan calon dalam menetapkan jadwal ya. Saya kira ini prinsip yang sangat penting ya begitu. Kemudian pasal 36 ya terkait dengan media massa cetak dan media massa elektronik memuat dan menayangkan iklan kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik ya. Saya kira ini sudah memang cukup jelas ya ketentuannya. Kemudian standar tarif iklan ya. Saya kira ini penting ya. Ini penting sekali ya agar masing-masing kemudian juga mengetahui. Kemudian tarif iklan kampanye layanan masyarakat
harus lebih rendah daripada tarif iklan kampanye komersial. Ya, lanjut. Ini terkait dengan iklan kampanye di media sosial. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ya, di dalam penyelenggaraan pilkada di masa pandemi ini, KPU telah memberikan ruang, ya, kepada pasangan calon atau tim kampanye untuk memanfaatkan media sosial dan media dalam jaringan. Jadi kampanye di kedua media itu, ya, dapat dilakukan selama masa kampanye, sedangkan untuk iklannya adalah selama 14 hari. Jadi kami berterima kasih kepada pimpinan partai politik dan juga tim kampanye pasangan calon, ya, karena telah, ya, mendaftarkan akun-akun media sosialnya kepada KPU. Ya, kami di KPU RI telah menerima laporan dari provinsi dan kabupaten kota, ya. Kami juga terima kasih atas laporannya. Dan tentu kita semua berharap, ya, agar akun media sosial yang sudah didaftarkan itu bisa dimanfaatkan secara optimal, ya, oleh masing-masing pihak, ya. Karena memang di samping untuk membuat tahapan kampanye ini menjadi efektif, juga tentu untuk mencegah jadinya kampanye-kampanye yang berpotensi ada kerumunan massa dalam jumlah yang besar di lapangan, dan juga kita tidak mau itu kemudian berdampak pada aspek kesehatan, ya, para pihak yang terlibat di dalamnya gitu. Saya kira itu kemudian lanjut, ya. Ini adalah beberapa platform media sosial, ya, yang telah membuka transparansi penggunaan iklan politik, ya. Mungkin nanti dari narasumber yang lain bisa juga memberikan tambahan. Jadi pada prinsipnya transparansi ini tentu sangat penting, ya, karena inilah persoalan akuntabilitas yang pada akhirnya kita berharap berjalan dengan baik dan publik percaya, ya, bahwa prinsip-prinsip kampanye yang transparan dan akuntabel itu kemudian dilakukan oleh semua pihak gitu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian terkait dengan peluang pemanfaatan, ya, kelebihan iklan kampanye di media sosial, ya. Jadi berdasarkan sejumlah informasi yang kami himpun, ya. Jadi kampanye di iklan media sosial itu relatif, ya, lebih murah dibandingkan di media lain, ya. Tentu media lain tetap berjalan, ya, dan itu sudah diatur fasilitasnya oleh KPU. Kemudian konten kreatif, ya, itu dapat kemudian diviralkan, kemudian jadi media untuk menampilkan, ya, inovasi-inovasi, gagasan-gagasan kreatif masing-masing pasangan calon atau tim kampanye. Kemudian dapat menjangkau pemilih atau masyarakat, ya, dalam jumlah yang bisa menjadi sangat besar, ya, tanpa ada kendala-kendala seperti demografi, ya, usia, lokasi, dan sebagainya. Memang kendalanya tentu juga ada, ya, selain kelebihan-kelebihan itu, termasuk misalnya jaringan atau akses internet. Tapi mudah-mudahan bagi daerah-daerah yang memungkinkan, ya, maka opsi ini dapat dijadikan pilihan untuk memperkaya inovasi, ya, kemudian konten-konten, sehingga masyarakat juga kemudian menjadi tertarik, ya, untuk mengikuti masa kampanye ini. Saya kira itu pada garis besarnya. Kemudian lanjut mengenai ini adalah tentang iklan kampanye di media daring atau online, ya. Ini juga sudah diatur, ya. Kalau tadi kita berbicara soal media sosial, kalau ini tentang media dalam jaringan, ya. Jadi penayangan iklan kampanye di media daring sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan selama 14 hari. Jadi prinsipnya sama, ya. Semua iklan 14 hari. Kemudian mengenai penayangan tersebut, ya. Dua menit lagi. Baik, satu banner, ya, untuk setiap media daring, ya, dan seterusnya. Kemudian paling banyak 5 media daring, ya, yang terverifikasi. Ya, jadi kami sudah berkoordinasi ke Dewan Pers dan dalam beberapa kali webinar juga dari Dewan Pers hadir, ya, sudah memberikan masukan. Jadi mohon juga para peserta memperhatikan ketentuan ini. Ya, lanjut. Ini terkait dengan rilis, ya, data media terverifikasi di Dewan Pers. Jadi kami mohon ketentuan media daring terkait dengan verifikasi ini menjadi penting, ya. Jadi ketentuannya adalah minimal terverifikasi secara administratif, gitu, ya. Itu untuk bisa kemudian dijadikan tempat untuk
pemasangan atau penayangan iklan. Ya, lanjut. Jadi pada slide berikutnya, ya sekali itu ya Bapak-Ibu sekalian, pada prinsipnya KPU telah mengatur ya secara garis besar dalam setiap tahapan dan jenis kampanye, termasuk kampanye di media sosial, media jaringan, dan juga terkait dengan debat antar pasangan calon yang difasilitasi KPU. Kami berharap sekali lagi ya penyelenggaraan debat yang saat ini sedang dalam proses dan dalam waktu dekat juga akan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Persilakan kepada Pak Wakaro selaku moderator ya untuk melanjutkan kepada narasumber berikutnya. Terima kasih.